Dan terjadi challenge kedua ada kali ini dari Persi FC Dewan Cici warna hijau-hijau dan dari Otsora yang tadi di game pertama kalah 1-0 mampukah kali di game yang kedua untuk bisa meraih kemenangan dan dari Otsora di sana dengan Cici warna hitam-hitam kita nantikan pertandingan di challenge game yang kedua. Dari kedua kesebelasan kali sudah melakukan jabat tangan tanda solidaritas pertandingan dan tujuh kali ini akan segera kita saksikan baik dari pemain-pemain Otsora maupun dari Persi FC di laga kedua dari game yang kedua. Sebelah kanan saya melakukan dengan sisi warna hijau dan dari Otsora di sebelah kiri saya melakukan dan juga dari Persi FC kali yang akan bersemangat dengan kick off mampu kali dari kedua sebelah kanan menciptakan permainan yang cukup menarik dan menghibur dan terjadi kali dari pemain-pemain ada siapa di sana yang akan melakukan ancang-ancang tendangan kick off tentunya di mana dari pemain-pemain dari Persi FC dan terjadi kali wasit sudah meniup peluit di mana pertandingan di jalannya game yang kedua sudah dimulai ada 15 di sana kuasa bola Ilham atau siapa kali kuasa bola di mana 81 yang sudah di tengah lapangan mencari kawan lewat dari sisi kanan kembali satu buah serangan dilakukan masih di menit-menit awal jalannya pertandingan di game yang kedua kali ini. Di mana peluang terjadi mampukan dari pemain ada dari Persi FC ataupun dari Otsora yang akan memimpin jalannya ada juga memimpin gol pada sore hari ini di mana kedudukan masih berimbang 0-0 baru pada yang mampu menciptakan kedua peluang di mana di menit-menit awal jalannya pertandingan di mana ada kali 4 sana pada bang kali ini kita nantikan masih mencoba membangun serangan 1-2-4 dilakukan masih dari tengah lapangan terjadi kali serangan dari pemain Persi FC luar biasa skema permainan yang dilakukan 5x4 sudah berbahaya namun apa yang terjadi lagi tidak ada penjaga gawang dengan tendangan kali dari pemain Otsora lempar saja di nomor 13 di sana yang dituju kembali satu buah serangan dilakukan masih dari pemain Otsora mampukah di game yang kedua untuk bisa meraih kemenangan atau menciptakan gol terlebih dahulu dari sisi kiri kali nomor 13 di sana pertahanan dari Otsora kuasai bola ke tengah di nomor 86 yang dituju di sana masih menjadi kawan 1-2-4 dilakukan kita nantikan umpan sudah melebar dari sisi kiri serangan yang terjadi nomor 33 di sana masih menjadi serangan laki-laki masih mampu digagalkan di mana kali masih kembali datang serangan di lapangan dari pemain-pemain Persi FC dari tengah lapangan kali ini masih dari Persi FC kembali umpan ke belakang masih cukup bersabar kali ini salah umpan terjadi di mana dilakukan oleh pemain dari Persi FC di mana kali ini masih apa yang terjadi peluang emas tadi dimiliki dari pemain-pemain ada Otsora di mana umpan cuma-cuma diberikan di mana kali ini pemain dari Persi FC yang tadi salah mengirimkan umpan malah ke lawannya tentunya dan kali ini hampir saja kesalahan dilakukan cukup fatal dari pertahanan dari Persi FC dan kali ini masih kembali hanya menjadikan tendangan gawang saja
kita nantikan. Di mana kami masing-masing akan jangan jauh dari pemain-pemain pertahanan dibeli dari versi FC. Ada tempat di sana, masih serangan terjadi, masih kita nantikan, masih mencoba membangun serangan dilakukan kembali dari pemain-pemain kali ini kuasai bola dan tentunya serangan terjadi masih 9 di sana dari sisi kanan dilakukan dan kali ini masih terlepas. Kontra bola yang tidak akurat atau juga tidak cermat dan kembali hanya masih tendangan dan juga lemparan ke dalam ancang-ancang dilakukan. Kita nantikan masih konsep di sana, masih mencoba serangan pertahanan dimulai dari Otsura 11. Kita nantikan di sana kembali satu serangan dilakukan masih dari pemain Otsura dari tengah lapangan membagi bola. Kita nantikan lewat dari sisi kiri, masih serangan terjadi dan dibuang saja kembali. Di mana hanya masih lemparan ke dalam, masih kedudukan berimbang kali kacamata 0-0 di game yang kedua. Belum ada peluang yang tercipta dari kedua kesebelasan. Di mana kuasa bola masih mengejar bola, kita nantikan. Masih serangan terjadi. Kita nantikan di mana masih melihat dari sisi kiri serangan yang terjadi di sana. Di mana peluang kali ini masih kita serangan dilakukan masih dari tengah lapangan dari pemain kali ini ada Persi AC. Ada 81 kali melihat dari sisi kanan kembali. Dan kali ini masih terjadi serangan dilakukan dari Persi FC. Masih nampak kesulitan kali dalam pembukaan pertahanan dimulai dari Otsura. Kita naikkan masih kali ini 4 di sana mengejar bola serangan dilakukan 4 terobosan. Dan kali ini masih disapu saja kembali serangan panjang. Nah apa yang terjadi di mana handsball tadi dilakukan dan kali serangan dilakukan masih dari Otsura. Sayang sekali di mana umpannya tidak akurat dan salah pengertian tadi dan kembali hanya memasukkan lemparan ke dalam saja. Masih berimbang kedudukan 0-0 di game yang kedua di mana di stadion Kepukir Bayi Lali pada sore hari ini. Dan kali masih dari pemain kelingkuh mencongkel saja masihnya kali umpan pendek tadi dilakukan namun kembali hanya memasukkan lemparan saja. Lagi-lagi serangan terjadi masih dari pemain Otsura kembali masih mencoba membangun serangan di sana. Lagi-lagi kita lakukan apa yang terjadi di mana kembali mengenai tangan tadi dari pemain-pemain dari versi FC dan kali masih terjadi tendangan bebas di mana masih mengancam jangan pemain dari Otsura di sana. Kali ketiga melebar di sisi kanan masih mengejar bola kita nantikan masih ada kali ini kuasai dari pemain Otsura kembali gocekan-gocekan dilakukan. Masih datang lagi serangan di 87 RCB yang di 7. Kita naikkan di mana masih kembali serangan yang jadi dari tengah lapangan kali 10 di sana. RCB yang juga masih terjadi perebutan di mana kali man pelanggaran terjadi. Kita naikkan di mana dilakukan oleh pemain dari versi AC dan kali menghasilkan tendangan bebas. Mampu kali dari pemain dari Otsura menciptakan gol melalui tendangan bebas kali ini. Ancang-ancang terjadi di mana ketika bisa melakukan ancang-ancang tendangan bebas dilakukan. Kita nantikan satu buah serangan melalui tendangan bebas dilakukan. Lagi peluang dan kali masih mau dipatahkan kembali dari serangan dilakukan masih mau disapu kembali dan masih mengejar bola diserangkan pemain dari pemain ada versi FC. Kita nantikan serangan terjadi di nomor 23 di mana serangan yang dilakukan masih nomor 13 di sana masih menjawab serangan dilakukan lagi lagi peluang terjadi namun masih mau dikuasai dari pemain Otsura membagi bola. Kita nantikan masih kali ini apa yang terjadi. Sudah terjebak kosong nampaknya di sana di mana umpan yang cukup cantik dilakukan tadi umpan behel tadi maksudnya namun sayang disayang sudah terjebak dalam posisi offset. Kita nantikan di mana kemas belum ancang-ancang tendangan bebas kali dari pertahanan pada kali ada versi AC kembali dari tengah lapangan di mana kali masih terjadi tendangan atau serangan dilakukan masih mampu diblok masih dari Otsura terjadi perebutan dari tengah lapangan tentunya kita nantikan di sana masih melibat dari sisi kiri maksudnya serangan yang dari umpan tadi maksudnya dikirim namun masih mampu dipatahkan dan dimentahkan kembali terjadi perebutan
Salah empat dari lapangan, masih dari pemain kali out. Sora congkel saja mengejar bola lagi, tenaga masih terlalu jauh dari jangkauan tentunya, dan kali ini masih lebih dekat dari penjaga gawang di sana. Kembali kali masih kuasai oleh penjaga gawang dimiliki dari ada versi FC. Serangan balik terjadi, mampu kali dimanfaatkan untuk bisa merubah kedudukan. Masih sementara imbang 0-0, belum ada tercipta gol. Terjatuh kali bukan pelanggaran di sana dari tengah lapangan kali dari pemain-pemain Osora kuasai bola. Congkel saja, serangan terjadi masih dari pemain Osora dan kali terjatuh bukan pelanggaran kembali. Di mana kembali ke belakang ada pemain-pemain belakang dari ada versi FC. Serangan balik kali ini, serangan balik di sana, balik dari sisi kiri mengejar bola kita nantikan. Serangan dilakukan, mampukan dimanfaatkan, angka sudah kembali umpan yang dikirim dan kali ini masih dalam serangan dilakukan dari pemain-pemain versi FC. Namun umpan yang dikirim masih terlalu tanggung. Dan terjadi masih terjadi kembali dari mana kali ini dari pertahanan Osora Pasir di waktu 77 di sana. Kembali dari tengah lapangan 13 serangan yang terjadi kita nantikan. Masih mencoba serangan dilakukan di mana kali masih umpan sudah mengejar bola serangan yang terjadi di waktu 86 di sana. Kita nantikan dari sisi kanan, maaf gak dimanfaatkan. Di mana kali masih umpan tadi dari 13 yang jadi dan peluang kali ini gocekan kembali terjadi. Masih ragu-ragu, masih terlalu lama membawa bola. Ah, kehilangan momentum yang banyak kali pemain-pemain dari ada kali Osora telah membawa serangan dan terjadi serangan balik dari versi FC. Kita nantikan serangan terjadi dari versi FC dari tengah lapang. Serangan siapa yang dituju? Congkel dari sisi karena terlepas, tidak ada pengawalan. Masih menjawab serangan kali dari versi FC, mampu kasih manfaatkan. Ah, kali ini hanya lewat saja di mana peluang Mas tadi hampir saja di mana serangan yang terjadi dari pemain-pemain kali ini kembali dari versi FC, namun apanya masih belum mampu untuk bisa dimaksimalkan. Dan kembali kali datang bola kali dimiliki dari pemain-pemain lalu di pasir bola sana. Siap pemain yang dilihat dari 13 masih mencoba membuat serangan kali disapu saja kembali. Kita nantikan kembali masih melibat di sisi karena mengejar bola serangan yang terjadi. Masih 86 kali kuasa bola, masih peluang di sana, masih menjawab serangan kali umpan tadi berbahaya. Dan kali ini umpan bola di sana, lagi-lagi serangan kembali terjadi, masih gagal. Kita nantikan masih umpan melibat dari sisi kiri serangan yang dilakukan. Masih mengejar bola di sana, dan apa yang terjadi? Nampaknya dari pemain Dimi dari Osora di sana yang masih menahan kesakitan. Semoga tidak terjadi cedera yang cukup serius dan kembali bisa melanjutkan pertandingan. Akankah digantikan di mana pemain dari Osora yang masih kali ini mendapatkan perawatan di sana? Dan tidak kita jadi pergantian pemain dari kedua kesebelasan. Akankah merubah strategi permainan? Kita nantikan di mereka masih dari pertahanan tentunya kali ini dari pemain-pemain ada versi FC di mana masih menghasilkan ada bola yang dilakukan. Kita nantikan masih pertama dari versi FC. Serangan terjadi, masih kali umpan lewat dari sisi kiri, mampukah kali ini diciptakan peluang untuk bisa kembali menjadikan keluar biasa kali pergerakan pemain dari Osora FC di waktu sebelum. Masih mencoba serangan kali kembali terjadi peluang di sana, peluang kali ini tendangan dilakukan masih dari kaki kiri dari pemain Osora FC, namun masih menyamping atau melebar jauh dari sasaran, belum mampu untuk bisa menciptakan gol. Di mana kedudukan masih berimbang kali kacamata 0-0. Akankah kali dari kedua belasan bisa membuat gol atau menciptakan gol? Dan tujuh kali masih kembali terjadi tendangan gawang saya di sana 0-0. Kita nantikan masih dari pertahanan versi FCA dan juga penjaga gawang. Kita nantikan masih ancang-ancang dilakukan. Serangan terjadi kali angka sudah di sana.
kembali-kali dari tengah lapangan serangan yang terjadi di sana. Kita nantikan masih melihat dari sisi kanan tim Rakali masih mengajar bola tentunya. Kita nantikan masih dari pemain-pemain lagi-lagi. Coba saja tim masih mengajar bola. Kita serangan yang terjadi. Kembali datang serangan dilakukan. Datang tekanan dilakukan. Kali ini masih dari tengah lapangan membagi bola. Serangan jadi masih dari pemain Olsona di sana. Masih mencoba serangan kali peluang dan masih umpan pendek tentunya. Berbahaya di sana. Berbahaya kali ini. Berbahaya apa yang terjadi? Peluang emas dari Olsona di uang sia-sia. Di mana masih terlalu lemah tadi tendangannya. Dan masih tidak bisa oleh penjaga gawang dengan tenangnya di sana. Hampir saja kali dari pemain Olsona membuat keunggulan namun masih mampu dikagalkan oleh penjaga gawang. Tampil luar biasa. Dan kali serangan baik dari PRCFC. Apakah kali mampu dimanfaatkan untuk bola? Tendangan voli maksudnya dari tadi. Namun masih belum mengenai bola. Dan lagi-lagi serangan jadi masih tendangan yang dilakukan. Tentunya masih belum tepat sasaran. Dan tujuh kali masih tujuh kali serangan yang terjadi dari pemain-pemain tujuh kali ini. Pertahanan dimiliki ada terjadi dari pemain-pemain kali ini melihat dari sisi kiri serangan yang terjadi. Masih dari pemain Olsona. Kita nantikan serangan kembali dari sisi kiri. Mampukah dari pemain-pemain Olsona kembali menciptakan peluang di mana peluang emas tadi dimiliki dari pemain Olsona yang gagal dimaksimalkan di mana umpan tarik masuknya dilakukan masih tidak akurat terjadi. Masih dari pemain-pemain ada PRCFC membuka kali menciptakan peluang untuk bisa merubah kedudukan di mana di celahnya Kim yang kedua kali masih belum terjadwal di mana di stadion Kepuk Kirong Poyali. Masih dari pertandingan kali dari pemain Olsona dengan tenangnya bermain di pertahanan sendiri. Kali ada penjaga gawang sapu saja ada sebelah di sana yang di radio kita mereka di bawah satu di sana di benar kali serangan yang dilakukan masih dari pemain-pemain angkat cinta di sana, angkat cinta siapkan yang tidur di sana, serangan yang dilakukan di mana masih ada serangan terjadi masih dari pemain-pemain ada kali ini kuasa dari tengah lapangan membagi bola masih mencoba bunga serangan kita dengan di sana dan jangan dari luar kota penalti masih mampu ditepis dan kali ini hanya masih tendangan penjuru ada juga sepakan pojok terjadi. Di mana terjadi tendangan penjuru, sepakan pojok, kita nantikan dari pemain-pemain dimiliki tentunya ancangnya di sana dari PRCFC kuasai bola, kita nantikan kali angkat sidang depan di mana serangan dilakukan, melakukan tendangan salto lagi-lagi percobaan berulang kali dilakukan, namun masih belum tepat sasaran dan kembali hanya masih tendangan gawang. Di mana kali ini serangannya tidak dimulai tendangan penjuru dilakukan oleh pemain dari ada PRCFC masih belum mampu untuk bisa merubah kedudukan di sana. Kita masih terjadi tendangan gawang angkat sudah serangan terjadi masih dari pemain-pemain kali Olsona mengejar bola ada juga dari pertahanan dari kali ini ada PRCFC kembali di mana kali masih nomor punggung 0 yang dituju dari tengah lapangan kali ini masih dari pemain PRCFC untuk berikan melebar sisi kanan kembali masih mampu dipatahkan di mana masih mengejar bola serangannya jadi kembali terjadi perebutan dan kali ini masih lemparan ke dalam saja. Kita nantikan masih dari serangan dilakukan masih dari ketua kesebelasan di mana kedudukan masih belum berubah kosong-kosong belum ada yang mampu menciptakan peluang dokul di mana kembali dalam serangan dari PRCFC di nomor 69 kuasai bola kembali melewati sebelah kiri kita nantikan masih mau dikuasai masih mau dikejar di nomor 15 secara kembali dari tengah lapangan
dari Persija FC, tendangan atau umpan dari Masnya yang dituju dimenangkan masih dari pemain Persija FC dari kali ini kita nantikan di mana kembali terjadi dari tengah lapangan terjadi perebutan masih cukup ngeyel kali ini kedua pemain dari kedua sebelasan masih berada di sisi kanan serangan yang terjadi dan kali ini tendangan dilakukan melalui tendang kaki kiri masih memberi pelukarat oleh penjaga gawang dengan tenangnya tanggapannya sangat lengket tentunya masih mengejar bola kali serangan yang terjadi di mana kali kuasa bola masih dari sisi kanan serangan dilakukan kita nantikan angkat sudah siapa yang diterima serangan yang diterima masih dari pemain-pemain lagi-lagi kuasa bola di sana kuasa bola kali ini serangan jadi masih dari pemain lagi-lagi dari pemain ada kali ini terjatuh bukan pelanggaran kita nantikan angkat sudah jauh depan mengajar bola serangan jadi dan sudah terjebak dalam posisi offset di mana kali dua orang pemain dimiliki dari Orsola FC yang terkena jebakan offset terlalu maju ke depan dan kelima hasil tendangan bebas dilakukan masih dari pemain-pemain dari miliki saja kali ini kuasai bola dari pemain ada dari Persija FC di sana pergantian pemain dilakukan dari pemain Orsola FC mampukah kali merubah strategi permainan dan merubah kedudukan di mana akan kali ini bisa menciptakan banyak peluang masih di game yang kedua kali ini kedua sebelasan terjadi tendangan bebas dilakukan angka sudah jauh depan masih mampu dipatahkan kembali dan datang lagi serangan kali dari Orsola di sana melihat sebelah kiri serangan yang terjadi kita naga dari tengah lapangan di luar 4 serangan terjadi kembali dari pemain dari Orsola dan apa yang terjadi kembali hakim garis sudah mengangkat bendera dan wasit meniup di mana pertandingan ada dari pemain-pemain dari Orsola yang terkena jebakan offset oleh pertahanan dimiliki dari Persija FC kedudukan masih belum berubah 0-0 kita nantikan mampu dari pemain Persija FC yang akan menciptakan gol terlebih dahulu ataukah dari pemain Orsola di sana kembali kali ke belakang ada dari pemain Persija FC kita nantikan angka sudah di 23 yang terjadi serangan terjadi masih mencoba mengumpan serangan namun kali masih mau dikakalkan serangan kembali terjadi dari sisi kiri serangan ada kuasa bola masih dari Orsola di sana kembali ke belakang serangan yang dilakukan masih dari pemain-pemain Orsola kuasa bola dengan tenangnya masih nampak bersabar kali mengumpan serangan di sana ada penjaga gawang yang dituju masih ada 21 kali kuasa bola di sana serangan yang terjadi kembali ke 77 serangan dilakukan kembali masih mencoba mengumpan serangan dilakukan ada 13 menit kali masih serangan terjadi dari Orsola kembali masih umat terobosan di mana memang ngejar bola masih mau disapu saja dan kembali menghasilkan lemparan ke dalam terjadi 0-0 belum ada gol yang tercipta kita main di celah game yang kedua lemparan ke dalam masih peluang lagi dimiliki dari Orsola di sana kita nantikan terjatuh kali ini pelanggaran dilakukan di mereka masih terjadi serangan terjadi dari Persija FC ada kali dari tengah lapangan masih mencari kawan kali ini angka sudah mengejar belas serangan yang terjadi kembali masih mau diamankan saja di mana dari Persija FC tetapi serangan dilakukan di sana umpan pahil terjadi masih mau dikejar masih mau dikuasai datang lagi serangan dan kali ini masih mau dicocor pula di mana kembali menghasilkan lemparan ke dalam di sana ada kali kuasai masih dari pemain-pemain Persija FC mampukah diciptakan peluang melalui lemparan ke dalam siapa yang dituju kita nantikan di mana lemparan yang kurang bertenaga kali ini masih mampu dikuasai kali dari pemain-pemain Orsola kali datang serangan balik kali 10 di sana di mana kali masih mencoba serangan lagi-lagi kita nantikan umpan jauhkan saja maksudnya di mana dari sisi kiri mengejar bola di sana masih mau dikuasai di mana play on tentunya kita nantikan dari mana kali 86 masih umpan jauhkan terlepas berbahaya tiga berada dengan penjaga gawang di sana mampu masih memanfaatkan dengan tenangnya di belakang ini pergerakan dilakukan terlepas dari pengawalan terlepas dari jebakan offset dan tentunya kali ini dengan tenang kali ini menceplokkan bola ke dalam gawang dari Orsola kali Samandara unggul 1-0 1-0
semakinnya filter kita di game yang kedua, di mana keunggulan dimiliki dari pemain Orsora atas langit Persi FC. Mampukan dipertahankan ataukah dari Persi FC yang akan menyamakan kedudukan dan membalikkan keunggulan, di mana dari pemain dari Persi FC yang masih tertinggal, di mana filter leader kita yang sangat-sangat tenang membuatkan gol. Dan kali ini masih dari tengah lapangan, di sana posisi bola 25 umpan sudah di mana masih melewati sisi kanan serangan jadi tadi masih dari pemain Otsora melewati sisi kanan kembali. Kita nantikan serangan dilakukan masih dari Otsora membuka kali menggadaikan keunggulan. Kembali kali datang serangan dilakukan, kali ini masih posisi bola di sana, bongkar saja kembali. Kita nantikan di mana pergerakan dilakukan dari pemain-pemain dari Otsora tadi masih nampak dicuri pula kali dari pemain-pemain dari. Kembali kali ini dari Otsora di sana, umpan sudah dilakukan dan kali masih kembali serangan dilakukan lagi-lagi. Peluang kali ini dimiliki. Oh, salah umpan dilakukan. Di mana tidak ada kawan yang dituju, malah diberikan kepada lawannya tentunya. Dan kali dari tengah lapangan Persi FC membangun serangan balik. Serangan balik counter attack terjadi dilakukan dan kali masih mengejar bola. Serangan dilakukan kali mampukan dimanfaatkan untuk bisa menyamakan kedudukan. Peluang terjadi, peluang kali ini, masih peluang kali ini dari pemain Persi FC kuasai bola. Masih ada pertahanan satu di sana, masih menjawab serangan jantan dan kali terjaman masih membentur pertahanan dari Otsora. Kembali dari Otsora mencoba membangun serangan balik. Sendirian melakukan soloran di sana, masih melewat dari sisi kanan terlepas di sana, masih bola play on tidak offset tentunya. Kita nantikan, kita nantikan. Namun tendangan yang dilakukan masih jauh dari sasaran. Di mana yang dimasukkan tendangan gawang saja, peluang emas kali dimiliki tapi pemain Otsora tadi gagal untuk bisa dimaksimalkan untuk bisa menggandakan keunggulan. Luar biasa di mana jual serangan terjadi di game yang kedua kali ini, namun masih hanya satu gol yang baru tercipta. Belum ada hujan gol yang terjadi pada sore hari ini, di mana tentunya kali masih dari pertahanan ada Persi FC. Kita nantikan, kita nantikan dari Persi FC kuasai bola. Serangan terjadi, mampukah dari Persi FC? 525 di sana kuasai bola, serangan yang dilakukan di mana masih terjadi serangan ada dari tengah lapangan, ada serangan yang terjadi di mana masih mengejar serangan yang dilakukan di sana. Kembali masih menjawab serangan di nomor 4 tentunya, umpan sudah dilakukan dan kali ini masih terjadi bebas di sana dan peluang kembali terjadi. Di mana kali ini kita naikkan serangan yang terjadi, di mana tendangan tadi masih membentur mistar gawang dan tentunya ada kembali terjadi di depan mulut gawang tadi. Nampaknya masih belum lewat melalui garis gawang dan kali kembali kita nantikan serangan balik dilakukan, namun masih nampak terlepas di sana dan kembali hanya masihkan lempar lagi dalam saja. Kita menangkap di bagian lempar dalam terjadi ancang-ancang kali dimiliki masih dari pemain-pemain tentunya dan harus diulang lemparan yang dilakukan oleh pemain dari Otsora di sana. Di mana kali masih melakukan ancang-ancang lemparan ke dalam terjadi, siapa yang dijuluki masih dari Persi FC yang kembali kali ini harus diulang lemparan yang dilakukan. Kita nantikan sudah dilakukan masih dari pemain Otsora, mampukah kembali maju dengan peluang atau gol? Di mana masih angkat sudah pada siapa yang dituju, peluang di sana masih mengejar bola. Serangan yang terjadi dan semua diamankan oleh pertahanan dari Persi FC. Serangan kali ini di mana pasti belum masih dari pemain-pemain kali Otsora, kembali masih mengejar bola. Serangan yang dilakukan kali ini masih kita nantikan, umpan sudah mengejar bola, sudah terjebak dalam posisi offset. Di mana kali masih terjadi tendangan bebas saja, di mana kali masih melakukan ancang-ancang
Di mana dari pemain kali ini Persi Aci Persela dari tengah lapangan masih mencoba membuat serangan dilakukan, masih mencoba serangan kali coba saja maksudnya, namun masih ada kali ini pertahanan buat saya bola di sana dari pemain-pemain tentunya dimiliki dari Aul Surasa bisa kali menjaga gawang pada depan. Siapa yang dituju? Masih jadi perebutan. Kita nantikan di mana kali kembali masih masih tendangan bebas dilakukan ancang-ancang. Kita nantikan dan terjadi pergantian pemain kali dari pemain Persi FC. Kali ini masih tendangan bebas terjadi, ancang-ancang kali dimiliki di mana kali angkat sudah di sana, masih mengejar bola serangan yang dilakukan di sana, masih belum terjadi, masih mengejar bola dan masih kembali ada siapa yang dari pemain kali ini. Oh Sura, kita nantikan dan dengan tidak ada di masih di depan saya menjaga gawang dan menghasilkan tendangan penjuru dan juga sepakan pojok terjadi. Masih di Stadion Kebun Kiro Bagiali di Laga Trofi pada sore hari ini di mana mempertemukan kali ini di game yang kedua dari Otsora yang tertinggal di game pertama 1-0 dan di game yang kedua kali bangkit dan sementara gol 1-0 mampukah dipertahankan, angka sudah di sana, peluang terjadi hanya lewat saja kali ini dan kembali hanya memasukkan tendangan gawang saja. Kita nantikan di mana terjual masih keunggulan dari pemain Otsora atas lawannya kali ini dari pemain-pemain Persi FC. Tendangan bebas ada tendangan gawang dari Persi FC. Kita nantikan ancang-ancang kali terjadi, angkat sudah di sana, siapakah yang jadi dari tengah lapangan kali membagi bola, serangan dilakukan di mana kali masih terjadi serangan kali ini, ada siapakah yang dituju, kembali peluang, kembali peluang, kembali peluang, di mana serangan yang dilakukan masih kalau tidak berpengaruh mengajari bola, kita nantikan, masih serangan paling terjadi dari pemain-pemain kali ada Persi FC, serangan diri kali mengajar bola, dan lagi-lagi sudah terkena jebakan offset di mana pemain tadi dimiliki dari Otsora atau juga dari Persi FC. Di mana kembali kali masih terjadi tendangan bebas di mana dari pertahanan Otsora. Kita nanggar angkat sudah jauh ke depan pengajar bola, kita serangan yang terjadi dan lebih dekat depan jaga gawang di sana dengan tenangnya kuasai bola. Kita nantikan serangan dilakukan, angkat sudah, kembali masih mengejar serangan yang terjadi, masih mampu dari amankan kembali dan datang lagi serangan dari pemain Persi FC. Kita nantikan, masih datang lagi serangan dilakukan dari pemain Otsora kuasai bola, masih terjadi perebutan dari tengah lapangan membagi bola melempar dari sisi kiri di sana, kembali kali serangan dilakukan masih dari Otsora. Kita nantikan, ada sebelah timur serangan yang terjadi kembali. Masih peluang, masih peluang, masih kembali dari pemain Otsora kuasai bola dari tengah lapangan. Mampu kali menciptakan peluang dan kali masih dicuri bola luar biasa. Namun apa yang terjadi masih dengan tenangnya kali pemain-pemain dari Otsora kuasai bola berputar-putar kali ini bertabrakan terjatuh pelanggaran dilakukan. Kita nantikan di mana kali kuasa bola masih serangan terjadi di mana kali masih dari pemain-pemain kali ini masih tim lagi di mana serangan yang terjadi. Kita nantikan, kita nantikan, kita nantikan serangan dilakukan, serangan terjadi, masih kuasa bola di sana, masih mencoba serangan dilakukan di mana kali dari pemain-pemain dari Persi FC, masih mencoba serangan kali dari Persi FC. Tendangan dan umpan yang dilakukan tadi dan nampaknya masih kembali hanya masihkan bola masih di depan jaga gawang. Kita nantikan sapu kembali ke depan masih dari pemain-pemain Otsora kuasai bola dan pelanggaran dilakukan di mana kembali tendangan bebas kali ini ancang-ancang dilihat dari pemain Persi FC. Kita nantikan masih terjadi serangan melalui tendangan bebas
akan versi Eci bisa menyamakan kedudukan tertinggal 9-1-0. Mampukah kali ini dari pemain outsora kembali masih tangan full untuk mengadakan keunggulan sana. Masih mengadakan serangan yang terjadi dan masih gagal kali ini. Di mana kali kuasai bola, serangan terjadi, serangan kali ini masih dari tangan lapangan kali kuasai bola. Di mana kembang mengajar bola di sana. Dicuri bola kali ini kita nantikan. Masih dari pemain kali outsora namun tendangan yang masih nampak terlalu lemah cadangnya bola. Masih mau diamankan oleh penjaga gawang Sabu kembali. Masih serangan terjadi di Makamang Aceh Beratan dan kali ini dari pemain dimiliki. Ada posisi bola terjadi bukan boleh terjatuh bukan pelanggaran. Masih dari pemain kali ada versi melebar ke sisi kiri. Terlepas dari pengawalan mampukah dimanfaatkan. Berbahaya di sana. Namun dribbling bola yang dilakukan masih terlalu keras untuk bisa dimaksimalkan. Kembali kali masih mengejar bola di sana. Serangan terjadi, serangan kali ini dimasukkan dari tengah lapangan kuasai bola. Serangan dilakukan dan kali peluang namun pelanggaran dilakukan. Kita nantikan di mana kali masih menghasilkan tendangan bebas sendiri dari pemain outsora. Ancangan pelanggaran kali ini kita nantikan di sana di markas serangan yang terjadi. Mampukah kali diciptakan kembali peluang melalui tendangan bebas. Umpan dilakukan di markas masih terjadi serangan kali ini peluang. Namun sontekannya dilakukan masih mampu diperlukan penjaga gawang karena memang masih terlalu lemah datangnya bola. Kembali kali dari versi FC mampu kali menyamakan kedudukan serangan balik kali ini. Siapakah yang dituju? Masih melihat dari sisi kanan di sana namun tidak ada kawan yang membantu mengejar bola atau melakukan serangan di sana. Di mana kembali masih dari pertahanan dimiliki kali ini pasti bola di sana. Kita nantikan dari tengah lapangan kali Otsura FC. Di mana kali masih tertinggal 1-0 kali poin-poin dari Persi FC. Ada dari Otsura pasti bola serangan dilakukan masih terjadi. Kita nantikan sendirian masih kembali dilakukan dan kali ini masih kembali diamankan. Kali datang serangan dilakukan dari Otsura kuasai bola di sana masih mengajar bola. Kita nantikan serangan dilakukan Persi menuju masih dari pemain Otsura kali umpan atau tendangan masuknya dilakukan di sana. Peluang terjadi masih terlepas kali ini dari kontra bola dilakukan dan kali dari Persi FC angka tidak mengajar bola serangan dilakukan di mana masih mampu dikuatkan. Kembali kembali terjadi dari versi AC mengejar bola dan juga menjaga gawang maju ke depan tidak ingin berlama-lama atau berbahaya langsung saja disapu dan kembali hanya masuk lemparan ke dalam. Kita dan ketika lempar ke dalam masih dari versi FC ada perenam di sana ancang-ancang siapa diberikan lempar ke dalam dilakukan sudah dilakukan terkali masih ada tujuh di sana yang dituju. Kembali masih terjadi bola masih kali dari pertahanan Otsura di sana. Kita nengok masih dari Otsura satu kali ke depan masih dari pemain-pemain kali versi EC datang lagi serangan dilakukan di sana. Ada dari tengah bola kuasai dan tendangan dia cobaan dilakukan namun masih membentur pemain pertahanan dari ada kali Otsura dan lagi-lagi serangan terbit-terbit dilakukan dari pemain dan punya wasit menyebut jumlah pertandingan di game yang kedua sudah berakhir dengan kedudukan 1-0 diraih oleh Otsura FC atas gol versi Eti dan kita akan jalannya game yang ketiga sesaat lagi.